Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin utama 16 Julai bersama saya Izwan Azir Saleh dan rakan penyampai. Saya Nur Azlina Akhlam. Kita ikuti dulu tajuk utama malam ini. Kelantan Hoki Piala Tun Abdul Razak edisi ke-49 yang akan memulakan saingan di Stadium Hoki Jalan Bandaran Bukit Serindip Melaka Sabtu depan semakin dirasai. Dan sepenuh kejohanan, Persatuan Hoki Selangor pagi tadi menganjurkan klinik yang dihadiri hampir 200 pelajar sekolah rendah seluruh negeri Selangor. Kali pertama diadakan, klinik hoki ini dihadiri 8 pemain kebangsaan dan bekas pemain, antaranya pemain terbaik Asia tahun ini S. Kumar, Steven Matthewson dan James Murthy. Saya tengok budak-budak ni memang macam diorang minat nak belajar lah hoki kan. So macam saya tengok banyak dia punya sport-sport dia. So kita, every skill, macam banyak skill kita nak ajar kan. So semua macam minat nak belajar lah. Walaupun hanya 6 jam, peserta diajar dengan pelbagai kemahiran asas bermain hoki, antaranya kemahiran memukul bola dan cara menghadapi situasi ketika permainan. Saya gembira sangat jumpa dengan pemain kebangsaan. Saya harap saya jadi macam mereka satu hari nanti. Saya punya perasaan gembira dapat pergi ke klinik ke hoki ini. Dia dapat banyak pengetahuan untuk lagi kuatkan lagi skill lah. Piala Tun Abdul Razak yang bermula 23 hingga 28 Julai ini di Melaka adalah kejohanan hoki tertua negara. Sejak diperkenalkan pada 1963, Kuala Lumpur memegang rekod selaku juara terbanyak, iaitu 18 kali.